Assalamualaikum pagi teman-teman, balik lagi di vlognya Iqbal Haryanto. Kali ini saya di Davi Motor Cilongok, Pageraji Banyumas. Lama nggak main kesini, kita mau update teman-teman beberapa unit stoknya. Ini ada salah satu unit yang buat saya menarik karena ini SUV-nya Toyota yang ini mobil bandel ya teman-teman ya. Ada Rush G tahunnya 2007 manual silver plat R, pajaknya bulan 8. Ini tipe G ya teman-teman ya. Jadi Rush itu ada dua tipe, tipe G dan tipe S. Ini yang tipe G. Bedanya itu kalau nggak salah dulu itu spion retract kemudian rem ABS apa ya kalau nggak salah teman-teman. Ya, ini dalamnya, joknya masih ori ya. Joknya masih ori, coklat begini ya, motifnya begini. Ini tuas transmisinya manual, ini hand rem. Terus kalau 2007 itu belum airbag ya teman-teman ya. Ini setirnya palang 3. Palang 3, terus ini audionya tuh udah gantian. Terus ini ada jam. Ini AC begini ya, putaran AC-nya. Ini hazard. Terus ini ada tempat penyimpanan di sini. Tuh, terus ini ada tempat kacamata ya. Ini lampu-lampu. Oke, terus ini ada sun visor. Dia belum ada cerminnya. Yang kalau yang kiri sudah ada ya. Yang kiri sudah ada cerminnya. Kalau untuk yang kanan dia belum ada cerminnya. Spion dalamnya ada Danite, Danite View. Terus setirnya fix ya. Dia nggak bisa naik turun. Nah kalau tipe S kalau nggak salah dia sudah ada switch audio steer. Nah ini yang kalau tipe G dia belum ada. Oke, ini dashboardnya utuh ya, sini tuh. Door trim juga masih original ya. Nih ada speaker cup holder, terus ini ada pegangan tangan di sini. Door handle-nya sudah chrome ternyata. Terus nah ini spionnya ada lampu sein di sini ya. Kaca film talang air ada, roof rail juga ada. Terus ada side body molding juga ada. Terus dia pakai bannya itu 235/60 R16. Rem depan sudah cakram. Ini velg orinya ya. Terus ciri khasnya Rush ya, ada spion defender gini ya. Kalau lampu depan dia masih proyektor tapi masih halogen. Ini ya teman-teman, ini grillnya. Nah, dia sudah ada fog lamp juga ya. Fog lamp. Ini Rush 2007, teman-teman. Berarti ini generasi pertama ya. Rush generasi pertama kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu, boleh nanti tulis di kolom komentar ya. Ini ban kiri belakang kondisinya. Terus ini dalamnya ya. Ini dalam yang di baris kedua. Sudah ada headrest, AC-nya double blower. Terus ini door trim juga masih ori. Rush itu sebenarnya dulu dua baris ya teman-teman aslinya. Tapi ada opsional dulu sampai tiga baris ya. Ini jok yang tiga barisnya. Pelafon-pelafon bersih ya. Ini tampilan belakangnya. Ini lampunya seperti ini, masih model yang lama. Generasi pertama Rush. Ini tulisan Rush. Terus ini apa, tutupan serepnya ya seperti ini. Ada wiper belakang sama rear defogger. Sudah ada rear defoggernya. Dan ini bukanya ke sini ya. Rush 2007 teman-teman. Ini yang ini emblem tipe G, ini lampu belakang juga masih oke. Agak sempit ya. Sebentar, bisa Mas bisa ke sini enggak? Nah, ini untuk sisi drivernya ya. Dia sudah electric mirror, cuma dia belum retract ya. Power window autonya hanya sisi driver aja. Terus jok driver dia bisa naik turun ya, bisa diatur. Mantap. Ini antenanya di sini ada ini ya, apa namanya? Roof rail. Ini atasnya. Oke, ini dia untuk Toyota Rush 2007 ya teman-teman, tipe G manual warna silver.
Ini dijual. Harganya berapa? Saya belum tahu, teman-teman. Mabur lagi keluar sebentar. Harganya saya cantumkan di deskripsi video ya. Kalau ini ya nanti ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki. Yang bisa beli mobil impiannya cash. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.